Hey guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku bakal nunjukin kalian gimana caranya membuat efek foto mirror atau foto cermin dengan menggunakan handphone Android yang kita punya. Seperti ini guys contohnya. Oke guys, pertama-tama kita siapkan dulu aplikasinya yang bernama Layout ini guys. Layout. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Aku telah menyertakan linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja linknya untuk mendownloadnya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Layoutnya. Lalu kita pilih salah satu foto yang kita edit atau kita berikan efek mirror. Misalnya aku di sini akan memberikan foto ini. Akan mencoba foto ini, lalu di bagian paling atas ini kita bisa geser ke kanan dan kiri untuk memilih efek mana yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan mencoba efek dua foto ini, kalian bisa mencerminkan atau membalikkan. Tapi di sini aku akan mencoba efek yang paling kanan ini guys. Foto paling kanan ini akan kita gunakan untuk membuat video CutCut Pro atau CCP. Jadi 9 bagian foto ini akan lebih bagus kalau kita gunakan untuk membuat CCP, video CCP maksudnya CutCut Pro. Lalu kita coba memirikan efek mirror atau mirroring foto ini. Kita berpatokan pada foto bagian tengah ini. Untuk sebelah kirinya kita akan berikan efek cermin, sebelah kanannya juga kita cerminin. Lalu foto bagian atas kita balikan, dan pojok kanan atas juga balikan dan beri efek cermin. Pojok kiri atas juga kita balikan dan beri efek cermin. Untuk foto bagian bawah juga kita balikan dan beri efek cermin. Tengah kita balikan saja, dan pojok kanan bawah kita balikan dan beri efek cermin. Oke, seperti ini. Lalu kalian bisa menyesuaikan fotonya. Kalian bisa menggeser foto-foto ini jika ada yang belum pas. Dan saya cukup seperti ini saja yang akan saya buat. Lalu kita klik simpan pojok kanan atas ini dan klik selesai. Dan seperti itu tutorialnya yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.